Haleluya. Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Dan pada malam ini, pada kesempatan ini kembali kami hadir. Kami terus rindu untuk berbagi kepada teman-teman dimanapun Anda berada. Dan biarlah tayangan-tayangan yang kami bagikan bisa bermanfaat bagi banyak orang. Karena memang sangat penting untuk kita berjumpa dengan Tuhan yang benar, kita sangat penting untuk menyelidiki kebenaran yang sesungguhnya. Kita sangat penting untuk meneliti apa yang kita sedang yakini, agar jangan sampai kita tersesat, karena kita tahu bahwa iblis itu rajanya penyesat. Dan iblis itu suka menyesatkan orang-orang, dari mulai Taman Eden, dari nenek moyang kita yang paling pertama iblis sesatkan. Tuhan berkata, "Jangan makan buah itu nanti kamu mati." Iblis bilang, "Makan saja, jangan dengar Tuhan." Iblis datang menyesatkan, dan sayang seribu sayang, manusia terjual di dalam kebodohan terjual dengan kesesatan yang dihadirkan oleh iblis. Oleh sebab itu kita bersyukur 2000 tahun yang lalu bagaimana Tuhan datang ke dalam dunia ini untuk memberitahukan jalan yang sesungguhnya supaya perjalanan hidup kita tidak tersesat. Tuhan memberitahukan kebenaran yang sesungguhnya karena tanpa kebenaran pasti manusia tersesat. Dan kita bersyukur 2000 tahun yang lalu Tuhan datang memberi kehidupan kepada manusia yang seharusnya mati. Ya, manusia tidak punya jalan. Itu sebabnya Tuhan berkata di dalam Yohanes 14 ayat 6, "Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kecuali melalui aku." Saya renungkan bahwa firman ini sangat akurat. Firman ini sangat sempurna, dan firman ini adalah mutlak kebenarannya, ya, karena di luar Tuhan Yesus tidak ada jalan. Bagaimana orang mau pergi ke surga, jalan apa? Jalan tol tidak bisa, jalan apa laut juga tidak bisa, mau jalan darat tidak bisa. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata, akulah jalan kebenaran. Nah, Tuhan Yesus itu adalah jalan, jalan menuju ke surga. Makanya 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus terangkat ke surga. Dia buka jalan karena manusia tidak mungkin bisa terangkat ke surga. Karena manusia itu manusia berdosa. Kita semua berdosa, kita semua najis. Kita tidak layak untuk naik ke atas. Dan Tuhan Yesuslah yang layak karena dia tidak berdosa. Ya, manusia semua ingin naik. Dia ingin naik dompetnya, dia ingin naik rezekinya, dia ingin naik pengetahuannya, dia ingin naik kedudukannya, dia ingin naik terus ke atas tapi manusia tidak bisa naik karena tertutup jalan. Nah, kita bersyukur Tuhan Yesus datang buka jalan. Dan Tuhan Yesus itu adalah kebenaran. Tanpa Tuhan Yesus manusia tidak bisa melihat kebenaran. Makanya Tuhan Yesus bilang, akulah jalan kebenaran. ya Bukan hanya jalan, tapi kebenaran. Kebenaran yang telah disesatkan oleh iblis di dalam manusia, Tuhan turun ke dalam manusia, turun ke dalam dunia untuk menyatakan ini loh kebenaran. Di luar Tuhan tidak ada kebenaran. Makanya di dalam hidup ini saya ingin beritahu bahwa hanya satu kebenaran. Dan selain benar berarti itu salah. Tidak ada yang ketiga. Karena di dalam dunia ini kita selalu tahu positif atau negatif, benar atau salah, hidup atau mati, surga atau neraka, perempuan atau laki-laki, siang atau malam hanya dua. Ya, tidak ada tiga. Jadi sekali lagi saya mau katakan bahwa kebenaran itu hanya satu. Dan Tuhan Yesus dengan tegas mengatakan Yohanes 14 ayat 6, "Akulah jalan Kebenaran dan hidup, ya, tanpa Tuhan Yesus tidak ada kehidupan. Manusia semua mati, manusia semua gali kubur. Karena di luar Tuhan Yesus tidak ada kehidupan, tapi Tuhan Yesus menunjukkan bahwa Dialah kehidupan yang sesungguhnya. Dia mati hanya untuk menebus dosa manusia, tapi kubur tidak bisa mengunci Tuhan Yesus di dalam kuburan. Ya, kuburan jebol, kuburan terbongkar karena Dia hidup dia kehidupan ya dia tidak bisa ditahan di dalam kematian karena dia adalah Tuhan yang kudus yang bisa ditahan di dalam kematian adalah manusia-manusia yang berdosa itu sebabnya banyak orang besar tidak bisa keluar dari kuburan Abraham orang besar ya Musa orang besar nabi besar tapi tidak bisa keluar dari kuburan bahkan saya mau beritahu Daud orang besar tidak bisa keluar dari kuburan karena apa karena menunjukkan bahwa mereka semua manusia berdosa, tetapi di dalam Tuhan Yesus ada pengharapan yang kuat. Di dalam Tuhan Yesus ada kebenaran yang sempurna. Makanya, Tuhan Yesus bangkit dari kematian, dan itulah yang membuktikan bahwa Dia adalah kebenaran dan Dia adalah kehidupan. Manusia mau cari kehidupan tidak ada, kecuali di dalam nama Tuhan Yesus. Kecuali di dalam Tuhan Yesus, makanya akulah jalan kebenaran dan hidup tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kecuali melalui Aku. Dan kita bersyukur Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus bekerja dengan Roh Kudusnya dan menjama berbagai manusia di belahan dunia sehingga banyak sekali yang diselamatkan dan dibawa ke surga. Ya, pada malam hari ini, pada kesempatan ini kita akan dengar kesaksian yang akan memberkati kita semua. Bagaimana seorang narasumber yang hidupnya hancur-hancur, Maaf, bicara beliau pernah terlibat sebagai penari striptis dan juga kejahatan-kejahatan lain. Semua sudah dilakukan, dan Tuhan Yesus baik. Ya, Tuhan Yesus datang menyelamatkannya. Nah, bagaimana kisah selengkapnya? Kita akan dengarkan karena narasumber sudah ada di tengah-tengah kita. Oke, kita sambut Mbak Fira. Shalom, Mbak Fira. Shalom. Haleluya ya, puji Tuhan. Ya, apa kabar? Luar biasa, baik dalam anugerahnya apa Pak kabar, Yusuf. Fira? Luar biasa dalam anugerahnya Pak Yusuf. Haleluya, ini luar Alleluia. biasa. Orang kalau sudah berjumpa Tuhan Yesus, wajahnya penuh dengan kemuliaan Tuhan. Ya. Amin, Dan amin. Ya, amin, amin. Bapak ini mengalami karya Tuhan yang supranatural. Banyak sekali hal-hal yang spektakuler. Bahkan Tuhan menunjukkan hal-hal yang adikodrati yang tidak bisa dijangkau oleh uh, mata ya, jasmani. Betul. Tapi Tuhan uh, memberi perkenanan kepada Bapak untuk bisa melihat hal-hal tersebut. Nah, uh, oleh sebab itu Bapak akan memberkati kita dengan kesaksian yang luar biasa bagaimana perjalanan imannya dari seorang antikris dari seorang yang tidak mengenal Tuhan Yesus, bahkan mungkin dia membenci Tuhan Yesus pada waktu itu. Nah, kita akan dengarkan secara lengkap dari Mbak Fira langsung bagaimana perjalanan imannya. Oke, Mbak Fira, waktu dan tempat saya serahkan kepada Anda, silakan. Puji Tuhan, terima kasih banyak buat uh, Pak Yusuf, terima kasih. dan terima kasih juga buat setiap... Uh, apa yang sudah dipercayakan dalam hidup saya terutama berterima kasih kepada Tuhan Yesus Tuhan Yesus baik Tuhan Yesus ajaib dan Tuhan Yesus dahsyat dalam hidup saya terima kasih Tuhan Tuhan saat ini uh, saya ingin membagikan kesaksian buat teman-teman yang ada di mana Tuhan memulihkan Tuhan mengubahkan bahkan Tuhan menjamah hidup saya nah uh, awal mulanya saya waktu itu masih sekolah di Pulau Jawa di daerah Jawa Timur di uh, kota Batu Malang. Waktu itu selesai sekolah SD, uh, saya pulang ke Manado. Nah, tapi sebelum saya melanjutkan, saya ingin memperkenalkan nama nama saya Virginia Viralintuuran. Saya sudah berkeluarga, mempunyai satu orang suami dan tetap akan satu sampai maut memisahkan, bahkan sampai selama lamanya. Doa saya untuk terangkat bersama dengan suami saya dan uh, mempunyai satu orang anak dan kepercayaan Tuhan dalam anak-anak jalanan, anak-anak terlantar, anak-anak broken home yang Tuhan percayakan ada sekitar 30-an. Nah, dan kami bersyukur akan hal itu. Nah, sing, uh, akhirnya saya akan membagikan kesaksian bahwa ketika saya balik ke Manado, ketika saya pulang ke Manado, saya diperhadapkan satu masalah di mana orang tua saya berpisah. Di mana orang tua saya berpisah bercerai. Dan dari saat itu saya hancur, saya rusak, mental saya hancur. Makanya ada ada e, perkataan atau sebuah e, apa? kalimat yang mengatakan itu gambar diri anak itu terletak kepada orang tuanya. Ketika orang tuanya men, e, mencontohkan teladan yang tidak baik, otomatis anaknya pun akan mentalnya rusak. Dan saya alami itu bersama dengan kakak saya nah jadi waktu itu kami diperhadapkan dengan masalah di mana orang tua kami berpisah dan itu membuat kami hancur membuat mental kami rusak membuat pikiran kami negatif membuat pikiran kami buntu rasanya ingin menyerah rasanya ingin mengakhiri semuanya rasanya ingin mengakhiri hidup rasanya ingin ya udah mau hancur hancur aja mau rusak rusak aja seperti itu dan satu titik uh, saya berjumpa dalam dalam uh, apa hancurnya mental saya dalam hancurnya e, pikiran saya dalam hancurnya gambar diri saya saya memutuskan untuk e, bergaul gitu memutuskan untuk lari dari rumah memutuskan untuk e, keluar dari rumah karena mama papa yang sudah bercerai sudah pisah dan akhirnya saya ketemu dengan pacar saya yang menjadi suami saya sekarang ketemu dengan dia karena dia juga waktu itu uh, dalam kondisi buronan preman dan dari saat itu saya menemukan titik kenyamanan dengan dia. Titik rasa nyaman, rasa kayak dilindungi, rasa kayak kayak di cover gitu kayak rasa pokoknya hal yang tadinya saya membuat saya hancur, merasa ingin mengakhiri semuanya ketika bertemu dengan pacar saya ini saya merasa Uh, saya berbeda gitu saya merasa ada sesuatu yang berbeda tapi bukan dalam hal yang positif yang membuat saya hanya nyaman nyaman hanya menggantikan setiap setiap uh, kesakitan saya setiap kehancuran saya dari uh, keluarga saya yang berpisah dan satu titik uh, pacar saya ini waktu itu saya berumur 13 tahun karena baru lulus SD sekolah dasar kelas 6 nah jadi pacar saya ini mengajarkan saya hal-hal yang buruk dia mengajarkan saya e, bagaimana merokok, bagaimana minum minuman keras, bagaimana memakai narkoba segala bentuk jenis narkoba dia ajarkan saya, baik itu sabu-sabu, baik itu e, ganja, baik itu ekstasi, ineks dan sebagainya. Dia ajarkan saya, dia ajarkan saya untuk mencuri, dia ajarkan saya untuk e, menjamret dia ajarkan saya untuk bagaimana Uh, hidup dalam dunia kegelapan hidup dalam dunia malam dia dia ajarkan saya bahkan dia jual saya ke tempat salah satu diskotik yang ada di kota Manado pertama kali dia jual saya sebagai wanita penghibur wanita malam dia dia bujuk saya bahwa dia bilang e, yang ini hanya sekedar uh, melayani dengan uh, menumpahkan minuman di gelas gitu jadi kayak melayani sebagai waiters gitu kayak kasih-kasih uh, uh, minuman terus pilih-pilih lagu kayak pemandu lagu saja dan saya percaya tapi lama kelamaan lama kelamaan akhirnya saya terjerumus lebih dalam lagi lebih hancur lagi lebih rusak lagi dan dari saat itu uh, suami saya ajak saya kerja di Jakarta di Jakarta saya di dikerjakan sebagai penari striptis, maaf kata, sebagai penari telanjang tanpa busana di depan banyak orang. Terus saya diajarkan, eh, saya dijual oleh suami, oleh pacar saya yang sudah menjadi suami saya sekarang. Saya dijual di kota Batam, saya dijual di Pulau Bali. Pulau Bali ada beberapa kali. Saya lebih jauh, lebih jauh lagi, lebih dalam lagi, bahkan lebih hancur dan lebih rusak lagi. Dan akhirnya, waktu cuma sekedar sampai di penari striptis atau penari telanjang, lebih rusak lagi, lebih hancur, dan lebih dalam lagi, saya terjerumus dengan lebih dalam lagi dengan menjadi seorang wanita PSK pekerja seks komersial. Saya lebih dalam lagi, lebih hancur lagi, saya memutuskan untuk ya udah kalau kalau udah hancur hancur aja sekalian. Jangan setengah-setengah. Ya udah, kalau mau rusak rusak aja sekalian. Jadi saya dari dari seorang penari striptis, penari telanjang, saya memutuskan untuk sampai melayani sampai di bookingan out atau orang-orang biasa bilang ya. Terus uh, bisa sampai ke dalam hotel seperti itu. Nah, waktu itu saya merasa bangga. Saya merasa oh banyak duit, saya merasa banyak uangnya. Sehari bisa sampai 5 sampai 10 juta saya bisa dapatkan. Itu saya saya merasa wow, bangga. Pengen-pengen pengen kasih lihat ke teman-teman, kasih lihat ke orang-orang, saya banyak duit, saya banyak duit. Seperti itu. Tapi ternyata itu salah. Dan akhirnya satu titik di mana saya mulai capek. Waktu itu saya dipekerjakan suami eh dipekerjakan pacar itu dari saya umur 13 jalan 14 tahun itu tahun 2010 2010 akhir 2011 2012 dan 2013 itu nonstop tidak berhenti nonstop jual diri non-stop jadi PSK jadi itu selalu setiap tahunnya begitu tidak ada jangka-jangka berhenti tidak ada jangka-jangka istirahat tapi terus dan terus jual diri terus dan terus jual diri seperti itu saya sekali lagi saya mau bilang saya tidak bangga ya dengan latar belakang saya, tapi saya bangga Yesus mengubahkan hidup saya. Saya bangga Yesus memulihkan hidup saya. Saya bangga Yesus membawa saya dari gelap ke terangnya yang ajaib. Dan saya lanjut cerita, bapak ibu saudara, tiba-tiba satu titik di mana tahun 2013 itu suami pacar memutuskan untuk menikah. Nah, waktu menikah kami punya dua alasan. Yang pertama dia seorang bronan. Preman uh, nomor satu di Kota Manado, di Sulawesi Utara, dan perintah tembak mati di tempat. Dan akhirnya, itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua karena mama tidak setuju. Nah, pihak dari orang tua yang tidak setuju itu karena satu, dia Kristen, dan kedua. Dia itu preman. Nah, saya latar belakang dari seorang muslim. Latar belakang yang tidak mengenal nama Yesus, latar belakang yang tidak tahu apa itu Kristen, latar belakang yang tidak tahu siapa itu Yesus. Saya dari Bugis, Pangkajene Sidrap atau di Sulawesi Selatan, saya berasal. Dan satu keluarga saya itu tidak ada yang Kristen. Seperti semuanya muslim. Ustadz, ustadz, haji, haji, jemaah, tablik. Semuanya tokoh-tokoh agama. Bahkan papa saya yang dari Manado, Minahasa, yang Kristen. Rela masuk Islam. Seperti itu. Jadi mau dikatakan, mau dibilang itu tidak ada yang Kristen. Seperti itu. Dan akhirnya satu titik dia meminta untuk kami menikah. Dan waktu kami menikah, saya dibaptis. Saya masuk Kristen, terus dibekali bagaimana tentang pernikahan dan akhirnya tahun 2013 tanggal 1 Desember kami sah menjadi suami istri dan dari saat itu saya pernah ada di satu titik di mana saya capek, satu titik di mana saya lelah, satu titik di mana saya ingin menyerah sampai saya bilang begini, e, yang e, kamu menyerahkan diri saja nanti saya jenguk-jenguk kamu di e, penjara gitu kan, terus dia bilang gini yang sekali ini aja kamu berjuang, kamu enggak sayang sama aku. Saya ini mau ditembak, loh, ditembak mati gitu. Jadi, saat itu saya bilang, "Ya udah, kita satu kali berjuang lagi ke Pulau Bali di Kota, di Kuta, dijual diri lagi seperti itu." Dan akhirnya, sebelum kami berangkat ke Bali, saya pernah ngomong gini dalam hati saya, "Tuhan, saya capek loh, Tuhan, saya, saya capek loh, saya, saya sudah nggak sanggup lagi harus jual diri." harus harus uh, layani om-om maaf kata harus menari telanjang harus pakai narkoba harus pokoknya saya capek Tuhan saya bilang saya ingin menyerah Tuhan sudah saya sudah lelah tetapi di situ timbul pertanyaan di pikiran saya di benak saya bahwa Tuhan yang mana yang kamu lagi ajak ngomong Tuhan yang mana yang kamu lagi ajak bicara tetapi yang saya pegang itu suara hati saya itu keluhan saya, itu rintihan saya, itu derita saya, dan akhirnya satu titik uh, kami berangkat ke Bali dan di Pulau Bali kami mencoba untuk masuk di tempat kerja yang lama-lama aku gitu. Nah waktu aku melamar kembali di tempat kerja lama aku ada beberapa diskotik terkenal di Pulau Bali uh, tempat uh, apa namanya penari striptis, terus uh, Pokoknya lengkap di situ pemandu lagu LC atau bisa disebut lady seperti itu. Nah, waktu kami mencoba untuk masuk di situ kembali, saya nggak diterima. Bahkan ada beberapa tempat, ada sekitar 6-7, 5-6-7 tempat, itu nggak diterima. Dan ini ini membuat saya yakin bahwa udah deh, saya udah nggak istilahnya udah nggak laku gitu. Udah saya bilang udah nggak mau lagi. Nah, terus uh, suami bilang satu kali lagi di tempat ini. Kalau udah nggak bisa di tempat ini, ya udah aku yang berjuang. Dan waktu kami uh, ke tempat itu ternyata Keterima tapi syaratnya adalah setiap kamu kena bookingan, kamu di booking oleh om-om, oleh tamu, maaf kata, kamu harus memakai mengonsumsi narkoba. Seperti itu dan setiap malamnya saya mengonsumsi narkoba. Tempat ini terkenal di Pulau Bali. Nah, waktu saya terus mengonsumsi narkoba, saya kena overdosis. Saya hampir mati. Waktu itu udah mengalami sesak udah mengalami nafas pendek, rasanya ingin mati. Dan suami saya membawa saya ke rumah sakit. Saya nggak berpikir bahwa itu ternyata teguran Tuhan. Saya nggak pernah berpikir bahwa itu eh, Tuhan tegur saya supaya saya bertobat. Dan saya kan kenapa saya nggak ber, berpikir seperti itu karena saya belum mengalami. Nah satu titik akhirnya suami saya yang lebih dulu dipulihkan. Dia sementara bermain judi, sementara minuman keras Dan tiba-tiba dia kena serangan jantung Waktu itu jam 3 pagi kami pergi ke rumah sakit Dan akhirnya dites semua ronsen Akhirnya dia mendapatkan komplikasi Pembengkakan jantung, kolesterol, dan darah tinggi Nah disitu dia dengar suara Tuhan audible Cari aku maka kamu akan hidup Nah ini seorang preman, bahkan saya itu preman nggak pernah masuk gereja. Bahkan waktu saya baca Alkitab pernikahan dia marah. Jadi di mana dia bisa tahu itu suara Tuhan? Di mana dia bisa tahu itu itu firman Tuhan gitu? Dan akhirnya memang Fir aku mau cari Tuhan. Nah, aku bingung. Kamu waktu seumur kamu sama aku, seumur umur kamu sama aku hidup sama aku dari kumpul kebo sampai menikah, kamu nggak pernah masuk gereja. Hanya sekali saat pemberkatan nikah, dan jadi aku bingung, kamu mau cari gereja, mau cari Tuhan. Dan akhirnya kami putuskan keluar, cari Tuhan, dan uh, didoakan di gereja itu doa pelepasan, doa pemulihan, dan akhirnya kami bertumbuh bersama dalam Tuhan. Tetapi saya belum bertobat, sudah melihat Yesus, sudah masuk Kristen, sudah dibaptis, tetapi Kristen tanpa pertobatan, Kristen tanpa perjumpaan pribadi dengan Tuhan sudah masuk Kristen sudah dibaptis tetapi tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan artinya Kristen KTP hanya sekedar beragama tetapi tidak bertuhan dan dari saat itu selesai kami dituntun dididik terus tiba-tiba waktu jam jam tiga pagi saat teduh suami baca Firman tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan semua terbuka dan terlanjang dan dia jujur dengan keadaannya yang dia buat kelakuan tanpa sepengetahuan aku dia main selingkuh dia main belakang dengan sahabat aku dengan teman-teman bahkan oh, suka pakai perempuan di luar sana nah aku nggak terima Aku nggak terima sampai tujuh kali aku minta cerai ke dia. Saya bilang kamu masih muda, saya masih muda gitu. Tapi dia bilang Fir apa yang dipersatukan Tuhan tidak bisa diceraikan oleh manusia. Fir Tuhan membenci perceraian. Aku nggak mau tahu. Pokoknya kita mau pisah, pisah, pisah dan pisah. Tetapi Tuhan itu ajaib. Tuhan itu dahsyat. Dia nggak dia membenci sebuah perceraian. Dia tidak mau apa yang dia persatukan itu diceraikan. Dan akhirnya pemulihan terjadi. Ini perjumpaan saya pribadi dengan Tuhan. Waktu itu pokoknya dia mau baca Alkitab, dia mau selesai baca Alkitab, dia makan, selesai makan, mau kerja, selesai kerja, dia mau pergi, mau menyembah pakai gitar, saya tendang, saya tendang dia, saya maki-maki dia, pokoknya kata makian, kata kebun binatang, semuanya keluar, saya lontarkan atas suami saya. Saya berpikir bahwa dengan cara seperti itu seperti itu mungkin suami saya akan akan bosan, akan menyerah dan akhirnya menyetujui untuk Menial, apa bercerai, tetapi ajaibnya Tuhan dia hanya diam berdoa dan serahkan semua kepada Tuhan dan itulah kuasa Tuhan yang dahsyat dan ajaib. Nah satu titik dia panggil saya ke KKR, dia panggil saya ke KKR, dia bilang dia bilang begini Fir, ayo kita ke KKR, tapi entah kenapa saya mau ikut, padahal kemarin saya nggak sudah nggak mau lagi, saya udah membenci, udah udah menyerah, udah kayak putus asa, saya bilang ini yang namanya Kristen. Saya sempat begitu sama suami saya. Terus akhirnya uh, entah kenapa saya memberanikan diri untuk masuk, untuk ngikut gitu ke KKR ini. Tetapi sebelum ke KKR saya bilang, uh, "Tolong uh, mampir di warung, beli rokok. Saya mau beli rokok, saya mau isap rokok gitu, mau ngisap rokok sebelum ke gereja." Jadi sempat ngisap rokok sepanjang perjalanan dari kosan ke gereja. Seperti itu. Nah, sampai di gereja, masuk gereja, saya lihat uh, ada habis khotbah, pendeta itu bilang, kalau kamu tidak mau mengampuni, Bapak di surga tidak akan mengampuni kamu. Saya ingat sampai sekarang. Dan satu titik, uh, waktu altar call dipanggil, ayo siapa yang mau didoakan maju ke depan. Nah, suami maju, dia ajak saya pertama, tapi saya nggak mau. Terus dia maju ke depan, saya lihat nih, dia tanpa disentuh, tanpa didorong, tanpa diraba, dipegang, dia rebah rebah sendiri gitu dia rebah sendiri terus dia manifestasi waktu itu saya kan nggak tahu kalau itu manifestasi dia banting sendiri dia terlempar dia terlempar dia terhempas nah waktu itu saya jadi kaget dong saya bilang ah masa sih eh uh, hamba Tuhan seperti ini 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 pendeta pendeta apa apa dukun gitu kan agak nggak nggak mungkin nggak mungkin pendeta seperti ini masa orangnya rebah-rebah seperti itulah. Saya lebih takut dan lebih nggak percaya. Dan waktu itu selesai suami saya didoakan, saya lihat ada perubahan. Wajahnya bersinar, wajahnya kayak uh, apa? Segar uh, seger gitu, kayak kayak uh, berbeda gitu. Nah, akhirnya dia datang ke saya, terus dia bilang gini. Fir, ayo maju ke depan didoain. Saya bilang kalau kamu mau bertobat, kamu aja jangan panggil-panggil saya. Saya nggak mau, saya bilang gitu. Kamu yang ngajarin saya, kamu yang bawa saya kepada dunia gelap. Kamu yang bawa saya dalam pergaulan yang buruk. Kamu yang mengajari semuanya dalam hidup saya. Dan dari saat itu, karena saya lihat kiri kanan jemaat itu udah lihat kita cekcok. Akhirnya dengan keterpaksaan hati, saya maju ke depan. Waktu saya maju ke depan, pendeta ini udah udah kayak tahu aku gitu. Pendeta ini bilang gini, ibu hatimu keras. Terus saya bilang begini, ah masa sih kamu pendeta bohongan, kamu kamu itu dukun bukan pendeta. Tapi ingat baik ibu, sekeras apapun hatimu, bahkan seperti batu sekalipun namun kena sentuhan Tuhan, dia akan mengeluarkan mata air yang hidup. Dari saat itu saya tetap mengeraskan hati saya, tetap, tetap saya menggerutu, saya mencela pendeta itu, saya menghakimi dalam hati saya pendeta itu pendeta ini nggak benar. Dan ketika dia doain saya, Memang tidak terjadi apa-apa, habis berdoa. Nah, itu membenarkan firasat saya, membenarkan kecurigaan saya bahwa, tuh kan, tuh kan, benar, buktinya saya nggak rebah, buktinya saya nggak jatuh, buktinya saya nggak uh, terlempar, terhempas, buktinya saya baik-baik saja, saya berdiri tegak, saya nggak ngerasain apa-apa. Benar kan, kamu pendeta nggak benar. Kamu pendeta itu dukun, saya bilang gitu kepada uh, dalam hati saya kepada pendeta itu. Dan selesai jemaat pulang waktu itu kebetulan KKR-nya di dalam hotel di room hotel. Waktu jemaat masih keluar dari room hotel room room ibadah itu jemaat masih di lobi hotel. Nah waktu saya keluar dari room ibadah di depan pintu saya banting-banting diri sendiri seperti ada yang bakar hidup-hidup diri saya dari ujung kepala sampai ujung kaki seperti ada orang yang bakar hidup-hidup. Tapi anehnya ketika saya lihat begini tidak ada yang bakar. Dan dari saat itu saya minta tolong. Yang tolong, saya yang tolong dan dia saat itu saat itu saya lihat dia uh, masuk ke dalam panggil pendeta. Pak pendeta tolong doain istri saya. Waktu pendeta itu datang dia bilang begini, "Apa ibu saya bilang, ibu tidak bisa melawan kuasa Tuhan. Ayo terima Yesus, buka hatimu terima Yesus secara pribadi." Nah, pertanyaannya, saya harus terima Yesus seperti apa? Saya harus buka hati seperti apa, dan satu titik tiba-tiba ini perjumpaan pribadi saya dengan Tuhan. Tiba-tiba, ruangan lobby hotel yang tadi banyak jemaat, ada karyawan, karyawati hotel, ada petugas cleaning service di situ, semuanya ambang batuan. -amba tiba-tiba, ruangan itu berubah, ruangan itu berubah drastis, putih, hening, damai, tenang banget. Tapi, anehnya, saya masih merasa kesakitan, anehnya, saya masih merasa terbakar dan satu sosok ini datang. Ketika dia datang, saya tidak bisa melihat rupanya. Saya tidak bisa melihat dirinya. Saya tidak bisa melihat. Kenapa? Karena saking terangnya, saking bercahayanya sampai membuat mata saya sakit. Sampai saya bilang begini, ini siapa? Dan dari saat itu suara ini keluar. Akulah Tuhan Alamu, Allah Abraham, Allah Israel, Allah Yakub. Dan dari situ, akulah Yesus Kristus. Saya di situ belum percaya. Saya di situ belum 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 kayak sepenuhnya percaya. Tapi di situ saya melihat. Dan dari saat itu dia bawa diri saya, dia pegang tangan saya, dia bawa keluar melewati uh, melewati lobi hotel itu, dia bawa keluar keluar pintu masuk dari hotel. Terus dia bilang begini, "Pira pandang ke langit." Waktu saya melihat, saya bilang, "Ada apa?" Dia bilang, "Pandang saja ke langit." Waktu saya lihat ke langit, dari A sampai Z secara detail semuanya Tuhan perlihatkan. Makanya itu yang Firman Tuhan yang suami saya baca di hadapan Tuhan terbuka dan telanjang. Apa yang saya buat saya buat miras, saya buat narkoba, saya uh, menari telanjang, saya saya di hotel maaf kata dengan om-om dalam gaya bentuk apapun semuanya tidak ada yang terkecuali, tidak ada satupun yang terlewatkan bahkan sekecil pun tidak terlewatkan. Bagaikan film bioskop yang sedang diputar dan Anda sendiri yang duduk menonton bioskop itu. Saya bilang Tuhan kenapa hidup saya hancur seperti itu. Dan Tuhan berkata Fira ini pakai bahasa Nado. Fira kalau ngananya ndak mau bertobat. Ngana mau dapat penyakit AIDS kong binasa. Bayangkan Tuhan mengerti bahasa Nado. Artinya Fira kalau kamu tidak mau bertobat. Kamu akan binasa. Kamu akan dapat penyakit AIDS terus kamu binasa. Bayangkan Tuhan mengerti bahasa Nado. Dan saya percaya Tuhan itu punya seribu satu bahasa. Dan saya percaya bahkan bahasa tetesan air mata dia mengerti tanpa kita bersuara. Itulah Tuhan yang dahsyat dan ajaib. Dan saat itu saya bilang, Tuhan kalau masih ada kesempatan, saya mau terima engkau sebagai Tuhan dan juru selamat. Kalau masih ada kesempatan, saya mau bertobat, mau jadi saksinya Tuhan. Dan saya mau katakan, di dalam Tuhan selalu ada kesempatan. Di dalam Tuhan selalu ada kesempatan. Ketika kita mau respon panggilan Tuhan. Dan dari saat itu saya bagaikan diajak Tuhan. Dibawa Tuhan berdiri. Di bawah air terjun yang sejuk sekali, tenang sekali, dingin sekali. Dari ujung kepala masuk sampai ke ujung kaki. Sampai rasa panas itu kayak lepas seperti itu. Dan itu yang dahsyat ajaib saya bilang, Tuhan saya nggak pernah dapatkan ini. Makanya, Firman Tuhan katakan, "Apa yang Yesus berikan tidak seperti yang dunia berikan. Berbeda, Yesus berikan ketenangan, kedamaian, sukacita, kelegaan." Matius, dalam Kitab Matius, mengatakan, "Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, Aku akan memberikan kelegaan kepadamu, asalkan datang kepada Tuhan. Kalau tidak datang, berarti tidak dapat kelegaan, tapi kalau datang kepada Tuhan, maka janji Tuhan digenapi." dan saya bersyukur dalam mazmur 62 ayat 2 hanya kepada Allah saja aku bisa tenang dan itu yang saya rasakan sampai hari ini tidak pernah hilang tidak pernah pudar karena damai sejahtera Tuhan senantiasa melimpah dalam hidup saya dan saya bersyukur akhirnya situ saya menerima Tuhan dan mujizat Tuhan kuasa Tuhan yang senantiasa ada bagi kami penyertaan Tuhan perlindungan Tuhan senantiasa ada bagi kami dan satu titik di mana saya harus jujur dengan mama saya satu titik, saya harus jujur dengan Mama. Saya, saya posisi di Bali, Mama saya di Kota Manado. Saya jujur, saya telepon Mama. Uh, adik sudah masuk Islam, su, uh, sudah masuk Kristen. Maaf, kata sudah masuk Kristen, sudah terima Yesus secara pribadi, sudah menikah dengan Alfa. Kebetulan nama uh, suami saya Alfa. Dan satu titik, kata-kata oh, mutiara yang keluar, yang dilampirkan, yang diperkatakan dalam hidup saya: "Mulai hari ini, kamu bukan anak saya lagi. Mulai hari ini, saya kutuk kamu. Kamu tidak bisa dapat keturunan selama-lamanya. Mulai hari ini, saya kutuk kamu. Kamu tidak bisa dapat anak. Saya bilang, 'Ma, semua kutuk sudah Tuhan Yesus tanggung di atas kayu salib,' dan saya percaya." kutuk bisa diubah jadi berkat. Dan dia bilang, iya setidaknya Allah mendengarkan doa seorang ibu. Kamu lihat maling kundang. Saya bilang, beda mah. Doa orang benar bila yakin didoakan. Maka besar kuasanya Dan adik bukan maling kundang Adik anak Tuhan Yesus Udah mah nanti adik buktikan bahwa Yesus yang adik sembah Allah yang adik sembah Itu Yesus yang ajaib Allah yang hidup Dia sanggup mengubah kutuk jadi berkat Dan dari satu itu dia terdiam Akhirnya kami menutup telepon saya detik itu juga berdoa. Saya bilang, "Tuhan, berkati saya, anak saya, mau buktikan kepada orang tua saya bahwa Yesus yang saya sembah itu Yesus yang hidup, yang sanggup mengubah kutuk jadi berkat." Dan setelah berdoa, saya buka Alkitab, saya baca Alkitab, saya dapat di kitab Samuel, dan saya ikuti doa seperti Hana. "Tuhan, kalau saya dapat anak, saya akan serahkan sepenuhnya kepada Tuhan." Dan ternyata, ketika saya berdoa dengan kesungguhan hati, di situ Tuhan respon. Ternyata Tuhan menjawab secepat itu doa saya. Dan waktu itu hari Selasa, waktu hari Minggu masuk gereja, ada pendeta yang pimpin kami, yang tuntun kami, yang didik kami, mentor kami, terus dia kasih selamat datang. Selamat datang Ibu Fira, pas, uh, Bapak Alfa, dia bilang gitu. Terus dia bilang uh, gini, "Ibu Fira, yakin imani dan percaya doamu udah dijawab." Nah, aku bingung. Loh, kok Bapak ini tahu saya berdoa? Nah, terus masa sih Tuhan dalam hati saya bersungut-sungut? Masa sih, Tuhan? Oh, Tuhan, secepat itu jawab doa saya. Dalam hati saya itu meragukan kuasa Tuhan, karena begini: manusia terkadang hari ini dia percaya, besok dia nggak percaya. Hari ini dia beriman, besok dia nggak beriman. Seperti itu, nah, jadi jangan seperti itu ya. Sekali beriman tetap beriman, sekali percaya tetap percaya. Seperti itu, nah, jadi waktu itu saya langsung minta ampun, oh Tuhan, ampuni saya, ampuni saya. Saya yakin percaya Tuhan, saya hidup. Nah, setelah itu. Oh, uh, itu minggu yang pertama. Masuk minggu yang kedua, hari Minggu yang kedua, uh, saya masuk gereja lagi, terus di di pintu masuk itu Pak pendeta itu lagi, mentor saya. Dia bilang, "Gimana Ibu Fira, udah periksa belum?" Nah, terus saya lebih kaget dong. Saya bilang gini, "Loh, Pak Pendeta tuh kok tahu saya berdoa minta anak?" Dengan sangat santainya dia bilang, "Tahu lah. Roh Kudus kasih tahu." Terus saya bilang, "Wow, dahsyat, luar biasa. Sampai hal seperti itu Tuhan bisa bicara, bukakan dan singkapkan." dan waktu itu dia bilang udah Ibu Fira, Pak Alfa pulang dari gereja, mampir ke apotik, beli alat test bangun jam 3 pagi saat teduh, pujian penyembahan, doa, baca firman dan lakukan dalam nama Yesus. Dan kami sempat ragu. Kami sempat down, kami sempat enggak enggak percaya kenapa? Karena saya sempat keguguran, saya sempat uh, gugurin anak, saya sempat terlambat tapi selalu negatif-negatif bahkan sampai saya dan suami itu pergi ke dokter kandungan untuk memeriksakan masa kesuburan kami kandungan saya bahkan maaf kata hormon suami saya gitu takutnya kami yang yang kami takutkan adalah ketika dari salah satu kami itu ada yang mandul seperti itu jadi kami memberanikan untuk memeriksa tetapi ternyata tidak baik-baik saja dan waktu itu jadi ada sedikit trauma dalam diri saya trauma dalam hati saya dalam hidup saya untuk uh, mengetes gitu alat tes dan satu titik saya coba dalam nama Yesus dan yang terjadi garis dua itu yang saya bersyukur saya bilang Tuhan Tuhan engkau ajaib bahkan suami saya terdiam dan terpaku saat itu saya bilang ayo yang kita ke puskesmas saya mau periksa usia kandungan saya berapa nah sampai di puskesmas saya rada gugup Kenapa gugup? Karena dua minggu yang lalu mama saya kutuk saya, biar bagaimanapun saya dibesarkan dengan doktrin agama yang lalu saya, agama lalu saya gitu, bahwa doa seorang ibu itu dijawab Tuhan gitu, dijawab Allah swt. Terus surga itu ada di bawah telapak kaki ibu seperti itu. Jadi doktrin yang dibangun dari lama ini butuh perjuangan untuk membongkarnya. Jadi saya sempat sempat agak ragu-ragu seperti itu. Nah, tapi luar biasa ajaibnya Tuhan, waktu saya ukur di USG, dokter itu ukur di USG, diukurkan kandungan saya, dokter itu bilang begini, Ibu, kandungannya jalan dua minggu. Dari situ saya menangis bersama suami saya. Saya bilang, Tuhan, dua minggu yang lalu mama saya kutuk, saya nggak akan dapat anak selamanya. Tuhan dua minggu yang lalu mama saya kutuk Saya gak akan dapat keturunan selamanya tetapi ketika aku berdoa, mujizat dinyatakan, mujizat terjadi. Kutuk dirubah Tuhan menjadi berkat. Karena semua kutuk sudah Tuhan Yesus tanggung di atas kayu salib. Dan saya menangis saya bersyukur di situ. Tak lama Bapak Ibu saya telepon mama saya. Ma, lihat kuasa Tuhan. Dia mengubah kutuk jadi berkat. Kutuk mama tidak berlaku atas adik. Kutuk mama tidak berlaku atas hidup saya. Yesus mengubah kutuk jadi berkat. Yesus Allah yang hidup dia hanya terdiam Bapak Ibu Saudara. Ketika kami pulang ke Nado satu titik dia mengalami sakit. Sakitnya enggak 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 terlalu parah Bapak Ibu Saudara. Tapi waktu itu sekitar jam 4 sore, saya sudah melahirkan anak saya sudah umur 2 tahun, hampir 2 tahun. Terus dia bilang gini, "Dek, di mana? Uh, tolong doain mama." Dari situ suami saya bilang, "Saya sempat kaget. Hah? Doain mama? Perasaan mama uh, fanatiknya saya tahu, fanatik banget." Bahkan air liur dari hidungnya binatang anjing, maaf kata kalau kena kakinya, dia pasti akan ambil pasir, terus dia usapkan selama uh, dua kali pakai dua kalimat syahadat. Ashadu as Allah ilha illallah wa anna muhammad wa rasulullah. Seperti itu. Jadi saya tahu fanatik mama gimana, fanatiknya dia gimana. Dan tiba-tiba itu waktu itu dia telepon dia bilang doain mama. Jadi dari saat itu suami langsung bilang, udah jangan pakai lama, laksanakan ini dari Roh Kudus. Nah, waktu itu saya nggak, saya bilang iya ma, boleh. Tapi adik mau berdoa pakai pakai caranya adik. Terus dia bilang nggak apa-apa. Waktu saya sampai di sana, saya berdoa. Saya bilang ayo ma kita berdoa. Walaupun dia begini, alhamdulillah, wasyukurilah. Walaupun dia seperti itu, saya tetap begini. Dalam nama Yesus Tuhan jama mama saya dalam nama Yesus sembuhkan dalam nama Yesus. Saya pakai dalam nama Yesus. Dia tetap terima. Dan mujizat terjadi dia sembuh. Bapak ibu saudara. Dan dari saat itu, dia menerima kami dengan baik karena begini: percuma masuk Kristen, tetapi tidak memberikan uh, pertobatan, tidak memberikan dampak, seperti tidak memberikan teladan seperti itu. Jadi, percuma masuk Kristen, percuma Kristen dari kecil, tapi kalau tidak memberi dampak, tidak memberi teladan. Nah, Mama saya tahu. Uh, rusaknya saya seperti apa? Mama saya tahu hancurnya saya seperti apa. Bahkan satu kampung itu tahu saya seorang PSK. Tapi ketika mereka melihat perubahan hidup, mereka melihat ada sesuatu yang berubah. Hidupnya bahkan tidak berubah, setengah-setengah berubah total. Semuanya ditinggalkan, mereka akui bahwa... Kekristenannya, kekristenan yang sejati seperti itu, dan waktu itu mama saya setiap kali dia sakit, atau teman-temannya sakit, atau keluarga dari teman-temannya, dia pasti akan telpon saya dan suami untuk berdoa. Dan saya percaya begini, walaupun dia tidak mengaku dengan mulut bibir lidahnya bahwa Yesus adalah Tuhan, tetapi setidaknya hatinya mulai percaya bahwa Yesus itu ajaib. Dan puji Tuhan sampai hari ini Tuhan percayakan kami Tuhan bawa kami e, dengan dahsyat dan luar biasa kami bersyukur itu karena Tuhan dan Tuhan percayakan kami dalam sebuah pengembalaan dalam e, ministry e, di mana ministry ini kami percaya namanya dari Tuhan pasukan singa dari Yehuda. Nah di orang-orang ini di ministry ini dari orang-orang yang hancur, orang-orang yang rusak, mantan PSK, mantan mantan mucikari, jual-jual wanita, terus ada mantan preman, mantan pembunuh, jadi suka-suka Uh, apa perang-perang uh, seperti itu dan Tuhan tempatkan Tuhan percayakan kami kenapa pasukan karena kami tahu ketika mereka diubahkan dipulihkan mereka menjadi pasukan-pasukan terdahsyat pasukan-pasukan generasi-generasi yang tak terhentikan pasukan-pasukan yang berdiri di baris depan dan puji Tuhan bahkan pendoa kami worship leader kami para orang-orang yang latar belakangnya hancur semua dan kami bersyukur akan hal itu kami melayani anak-anak jalanan anak-anak terlantar anak-anak oh, broken home, terus Tuhan percayakan dalam pergerakan-pergerakan penginjilan Tuhan eh, di jalan-jalan KKR-KKR jalanan Terus, Tuhan, percayakan di uh, pelan-pelan penjara. lapas, uh, kemarin, kami sempat beberapa tahun yang lalu di lapas-lapas yang ada di Jakarta, yang ada di Bogor, terus di Kendari, terus di NTT, sebelum uh, bencana alam. Terus, uh, akhirnya kami dibawa Tuhan sebagaimana Tuhan mau bawa kami, dan kami bersyukur kami percaya tidak se tugas kami belum sampai di sini. Kesaksian ini belum sampai di sini. Pasti akan ada hal lagi yang lebih luar biasa yang Tuhan akan bawa untuk menjadi saksi menjadi berkat sampai Tuhan datang kedua kalinya. Seperti itu. Terima kasih ini menjadi kesaksian saya dan saya percaya bisa memberkati buat teman-teman yang ada yang menyaksikan dan mendengarkan. Jadi ada saat saya mau tutup dengan statement seperti ini. Tidak peduli seberapa buruk hidup masa lalu, ini yang menjadi statement pegangan saya. Tidak peduli seberapa hancur masa lalu, tapi ketika engkau dipilih Tuhan, engkau dipulihkan Tuhan, engkau diubahkan Tuhan, engkau diselamatkan Tuhan, hidupmu berharga dan mulia di hadapan Tuhan. God bless you. Haleluya. Terlalu dahsyat Tuhan Yesus. Terlalu Amen. ajaib. Terlalu hebat. Haleluya. Dan, dan firmannya itu sempurna. Matius 11 uh -huh. ayat 28 mengatakan, yeah. "Marilah kamu yang letih lesu dan berbeban berat, yeah. karena Aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Dan firman ini sempurna. Yes. Kenapa saya katakan sempurna? Karena Dia mengasihi semua manusia. Tuhan Yesus tidak berkata, "Marilah kamu orang-orang karisten. karena Aku yeah, akan menolong, betul. Aku akan Membantu kamu. Kalau dia mengatakan seperti itu, maka saya adalah orang yang paling pertama akan mengatakan bahwa dia bukan Tuhan. Karena apa? Karena dia hanya cinta satu kelompok. Tapi di sini terbukti bahwa dia cinta semua manusia. Dia Amin. cinta semua bangsa. Mbak Fira ini dari latar belakangnya antikris. Seorang yang fanatik dengan uh, kepercayaannya bagaimana dia tidak pernah mendengar tentang nama Tuhan, dia tidak pernah mendengar tentang Injil, dia tidak pernah mendengar apa itu keselamatan kasih Tuhan, tapi Tuhan Yesus datang dan menyelamatkan dia. Tuhan Yesus kalau mau menolong seseorang dia tidak tanya dulu, "Kepercayaanmu apa?" Kau kan tidak percaya sama saya, buat apa tolong kamu? Biar saja kamu mati, ya. Tuhan tidak seperti itu, teman-teman. Karena dia pribadi yang baik. Itu sebabnya, di dalam hidup ini, saya selalu katakan bahwa mengenal Tuhan itu sangat mudah, karena di dalam hidup ini, Tuhan itu hakikatnya adalah baik. Dia adalah pengasih dan penyayang, dia selalu ingin melakukan kebaikan di dalam hidup manusia. Tetapi, kalau setan, setan itu pribadi yang sangat jahat, pribadi yang sangat keji dia menghadirkan pertengkaran, pertikaian, perselisihan, amarah, fitnah dan kebencian. Dan semua yang dilakukan oleh setan itu tujuannya untuk apa? Untuk membunuh manusia. Karena Yohanes 8 ayat 44, iblis adalah pembunuh manusia sejak semula. Oleh sebab itu, kita bersyukur bahwa Tuhan turun ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita semua termasuk Mbak Fira, ya. Jadi siapapun Anda, marilah kamu yang letih, lesu, dan berbeban berat. Tidak ada perkecualian. Marilah kamu orang-orang menado. Marilah kamu orang-orang Israel. Tidak. Tuhan cinta semua bangsa. Tuhan cinta apapun latar belakangmu. Mau dompet kosong, dompet tipis, dompet robek, dompet tebal. Semua disayang Tuhan. Oleh sebab itu, kita sangat bersyukur. Dan luar biasa bagaimana karya Tuhan yang secara supranatural dinyatakan kepada Mbak Fira dan saya percaya teman-teman eh, sangat diberkati karena saya pun sangat diberkati. Saya juga eh, kalau mendengar kesaksian seperti ini, saya ikut merinding karena Tuhan itu terlalu ajaib. Sulit untuk dijelaskan dengan kata-kata, sulit untuk dimengerti. Kasihnya terlalu besar karena yang kita lihat sebanyak orang yang hancur-hancuran hidupnya bahkan banyak orang yang anti Kristus bahkan memusuhi Tuhan, membenci Tuhan. Bahkan ada yang ingin menghabisi umat Tuhan. Ada yang membakar gereja, ada yang merusak gereja. Tapi Tuhan Yesus sayang kepada semua manusia. Lalu setan dia menghadirkan supaya manusia itu mati. Dia menghadirkan pembunuhan. Yohanes 8 ayat 44, iblis adalah pembunuh manusia sejak semula. Oleh sebab itu Setan itu haus darah. Dia ingin supaya semua manusia mati karena kalau darah manusia ditumpahkan berarti manusia mati. Dan Tuhan sangat berbeda. Tuhan sangat mengasihi manusia. Oleh sebab itu kita bersyukur. Nah, Mbak Vira, saya sedikit mau bertanya nih. Pada waktu ya, bisa dengar suara saya Mbak Vira? Iya, bisa Pak, bisa. Ya, oke. Okay. Pada waktu uh, Mbak Vira Dibawa Tuhan keluar dari lobi hotel itu, terus uh, Tuhan langsung memanggil uh, Fira, ya, pada waktu itu. Iya, jadi dia bilang, "Fira, pandang ke langit." Halo, nah, saya situ. Halo, kedengeran Mbak Fira? Halo, kedengeran? Bisa dengar, oh. Mbak Fira? Iya, halo Mbak Fira. Halo, halo. Halo, Mbak Fira. Bisa dengar? Bisa dengar? Ya. Halo. Ya, bisa, ya, Mbak Fira bisa dengar saya? Iya, bisa, bisa. Ya, ini uh, saya tutup kamera dulu ya karena sinyalnya iya. agak kurang ini, kurang mendukung iya. ya. Tapi sekarang sudah bisa dengar saya? Sudah bisa dengar. Ya. Oke, iya. Oke, saya ada sedikit pertanyaan ini. Iya. Waktu Tuhan Yesus datang dengan cahaya yang sangat uh, terang yang luar biasa. Uh, pada waktu itu Tuhan Yesus langsung memanggil Fira ya pada waktu itu. Mem iya. Langsung tahu bahwa namanya Fira. Iya, betul. Betul. Hmm. Jadi waktu itu Dan, dia bilang Fira, iya. pandang ke langit. Dia bilang, "Nah, saya kaget hmm. dong. Kok dia tahu nama saya?" Dan firman Tuhan kan memang katakan, dia datang kepada milik kepunyaannya tetapi milik kepunyaannya hmm. tidak menerima dia. Jadi kebanyakan orang tidak mengenal milik uh, milik kepunyaan Tuhan gitu. Mereka nggak mengenal Tuhannya seperti itu. Jadi saya kaget di situ, "Wow, Tuhan kok kamu kenal saya gitu?" Saya lebih kaget di situ, "Kamu kenal saya? Saya kok dia tahu nama saya?" Dan ternyata memang benar. Saya milik kepunyaan Tuhan. Hmm. Seperti itu. Ajaib sekali ya, Haleluya. itulah Tuhan ya. yang maha kuasa. Dia tahu um, semua, bahkan ya. dia mengerti bahasa Menado, dia mengerti bahasa <laughs> apapun. Bahasa air mata. Bahkan bahasa air mata pun, <laughs> bahasa ya. tubuh saja dia mengerti, ya, bahasa betul. air mata saja dia mengerti. Kenapa saya katakan dia mengerti bahasa tubuh? Karena Tuhan bilang begini di dalam firmannya. Barang siapa yang memandang seorang wanita dan menginginkannya di dalam hatinya, dia sudah berzina di dalam hatinya. Itulah Tuhan mengerti bahasa tubuh, ya. ya. Tanpa Anda ungkapkan dengan kata-kata, ya, dia betul. tahu apa yang ada di dalam hatimu. Amin. Tuhan hallelujah. Yesus terlalu dahsyat di dalam hidup ini, ya. Jadi teman-teman, nah ini bagi suami anda saya, Pak yang... Yusuf. Suami saya. Oh, haleluya. Haleluya. Yeah. Ya. Shalom, shalom. Ini baru selesai ibadah shalom masih di tempat ibadah. Ya. Nanti nanti kita berkunjung ke sana nanti, ya. Amin, Biar amin. Amin. Bisa lebih dekat lagi ya. Amin, amin. Biar bisa bikin KKR. Ya. Iya. Iya. Oke. Okay. Mbak Pira luar biasa ya. ya. Nah, Uji Mbak Pira mungkin bisa kasih Sedikit pesan ini kepada teman-teman yang menyaksikan acara ini. Eh, pesan bagi mereka yang belum kenal Tuhan Yesus, kira-kira pesan apa yang Mbak Fira mau bagikan supaya mereka juga eh, bisa diselamatkan? Supaya jangan sampai terlambat, karena waktu kita ini kan sangat singkat. Silakan, Mbak Fira, buat orang yang tidak mengenal Yesus, buat orang yang... Yang, yang di luar agama Kristen, yang di luar Yesus, saya mau katakan: nabi boleh banyak, rasul boleh banyak, tetapi juru selamat hanya satu, yaitu Yesus Kristus, Tuhan. Dan bahkan buat orang yang sudah Kristen dari kecil, tetapi, tetapi belum berjumpa pribadi dengan Tuhan, belum hidup di dalam Tuhan, belum bertobat, jangan keraskan hati. Jangan tunggu ketika nanti ada sesuatu hal yang terjadi baru engkau mau cari Tuhan. Dan saya mau katakan dalam Lukas 5 ayat 32, dia tidak mencari orang benar, tetapi dia mencari orang yang seperti Anda, orang berdosa. Amen. Dan dia memulihkan Anda, dia akan mengubahkan hidup Anda. Mungkin dalam kekhawatiran, dalam ketakutan kehidupan Anda, percayalah dalam Yesus ada ketenangan. Sebab ketenangan hanya ada di dalam Yesus. Puji Tuhan. Amin. Ya. Luar biasa sekali. Teman-teman, Be... jangan sampai terlambat karena ingat Tuhan Yesus berkata Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Ya. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapak ya. kecuali melalui aku. Ya. Yes. Saya percaya bahwa semua yang menyaksikan ini adalah terkategori sebagai orang. Dan dengarkan firman Tuhan. Artinya saya mengasihi siapapun Anda. Ya. Saya dengan air mata saya sering berdoa, Tuhan, selamatkan semua manusia. Dan dengarkan, tidak ada seorang pun tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa ya. kecuali melalui aku. 2000 tahun yang lalu dia datang buka jalan karena manusia tidak ada jalan. Sekali lagi saya katakan, mau pakai apa ke surga? Mau lewat jalan ya. tol tidak bisa. Tidak mau bisa. pakai pesawat tidak bisa ya. ya kalau habis bahan bakar pesawat harus cepat turun karena kalau tidak ditarik setan jatuh mati semua manusia di situ sih <laughs> apa ya kebenaran itu hanya satu karena kebenaran itu hanya milik Tuhan di luar Tuhan tidak ada kebenaran makanya Tuhan Yesus bilang akulah jalan kebenaran dan hidup ya semua manusia mati dan hanya Tuhan yang hidup, makanya Tuhan ah. berkata, Akulah jalan kebenaran dan hidup. Perhatikan baik-baik. 2.000 tahun yang lalu kuburan jebol, tidak ada satupun manusia yang pernah keluar dari kuburan, karena dia Allah yang hidup. Dia jebol ya. kuburan, kuburan tidak bisa menahan dia, dia keluar dari kuburan. Makanya dia bisa berkata, Akulah jalan kebenaran dan hidup. Semua yes. manusia mati. Siapa yang tidak mati? Abraham mati, Daud mati. Musa mati. Siapa Anda mau sebutkan siapa saja? Semua mati. Tapi dia satu-satunya. Dia mati untuk menebus kita supaya kita tidak mati. Hmm. Tapi setelah dia menebus, dia bangkit dan dia hidup. Makanya Amen. dia bilang aku akan jalan kebenaran dan hidup. Yes. Ya Uji tidak itu. ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Anda menginginkan yeah. kehidupan? Itu ada di dalam Tuhan Yesus. Tidak ada di mana-mana. Tidak ada dijual di mal. Di rumah sakit pun tidak ada kehidupan. Dokter ya, cuma tuang keras mau membantu kita, tetapi ada saatnya dokter berkata kami sudah berusaha yang terbaik, tapi ya. semua keputusan Tuhan yang terjadi. Saya ingin ya. berkata tidak ada kehidupan di rumah sakit, ya yang ada cuma obat-obatan. Tapi dengar Tuhan Yesuslah kehidupan. Manusia semua mati. Anda boleh cek di seluruh dunia semua manusia mati, ya, ya. keluarga kita sudah berapa banyak yang mati. Dan dengarkan, kalau tidak di dalam Tuhan Yesus, maka akan manusia akan mati selama-lamanya karena binasa di situ. Tapi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, sekalipun dia sudah mati, dia akan bangkit karena kuasa kebangkitan itu sudah dinyatakan, sudah ditunjukkan. Dia bukan hanya omong ondo, om omong doang, tapi sudah terbukti, sudah terbukti diperingati di seluruh dunia, hari kematian, hari kebangkitan. Bahkan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, oh terlalu dahsyat. ya! Saya percaya, eh, uh, Fira ini terlalu banyak kuasa Tuhan yang ajaib yang terjadi di dalam kehidupannya. Nanti, uh, di lain kesempatan, kami akan hadirkan lagi beliau supaya bisa berbagi lebih banyak, supaya kita semakin dikuatkan. Karena di dalam hidup ini, Tuhan berkata di dalam Wahyu, uh, "Setan dikalahkan oleh kesaksian, kesaksian. oleh darah Anak Domba, dan oh. oleh kesaksian kita." Jadi yes. lewat kesaksian yang Tuhan nyatakan, Tuhan tunjukkan bagaimana kuasanya itu luar biasa, itu akan menguatkan dan akan mengalahkan setan. Karena setan jagonya cuma membohongi, membodohi manusia, ya. Dia terus yes. menyesatkan manusia, dia memasukkan pikiran-pikiran yang yes. rusak di dalam manusia. Dia berkata, "Masa Tuhan berkolor?" Dia berkata, "Masa Tuhan lahir dari naik wanita?" Dia berkata, "Masa Tuhan Mati di palang salib, mati di kayu salib. Nah, ini adalah intimidasi bagaimana setan ingin menyesatkan manusia. Jadi, kita bersyukur pada malam hari ini kita diberkati secara luar biasa. Oleh sebab itu, sekali lagi, teman-teman, sebagai hamba Tuhan, saya mengasihi Anda semua. Saya berdoa supaya kasih Tuhan bisa menyentuh kehidupan kita semua, dan Mbak Fira, Amin. terima kasih. Kesaksian Anda luar biasa. Saya, sebagai hamba Tuhan, sangat diberkati sangat uh, dikuatkan dengan apa yang anda anda sampaikan dan saya percaya banyak orang yang diubahkan di jamaah Tuhan uh, pada Amin. saat ini dan saya berdoa supaya Mbak Fira tetap setia karena ingat Amin. kuasa ke-8 itu uh, sangat kuat ya dia akan ya, terus betul. menyerang kehidupan orang ya. percaya banyak pendeta yang dulu menyala-nyala tapi sekarang sudah mundur ya, ya. Makanya, Tuhan Yesus bilang, "Berbahagialah orang yang bertahan sampai kepada kesudahannya." Dan hendaklah kamu setia sampai mati. Ya, saya doakan supaya Mbak Fira dan suami, dan juga jemaat yang dilayani, tetap setia dan mencintai Amin. Tuhan dengan segenap hati dan all out buat Tuhan Yesus. Amin. Ya, Tuhan Yesus Amin. mengasihi Mbak Fira dan suami, dan kita akan uh, terus maju buat Tuhan. Oke, okay? dan bagi teman-teman yang... Uh, menyaksikan acara ini saya juga menyampaikan terima kasih buat Anda semua dan jangan lupa bagi Anda yang diberkati silakan dukung Mbak Fira, karena Bavira uh, orang ada orang yang berada di garis depan seorang pemberita Injil dan mereka harus ditopang mereka harus didukung dengan uh, apa yang kita bisa lakukan buat Tuhan. Oke, okay? terima kasih buat semua dan Tuhan Yesus memberkati kita semua dan salam kemenangan. Amin.